Hai guys, welcome to Alami Channel. Kalian punya hati kayak gini? Ini adalah Baofeng GT 3 Mark TP atau apa ya? Ya pokoknya bentuknya kayak gini lah. Nanti kulupa namanya apa di apa nama sebenarnya. Dan ini powernya hilang, jadi dia nggak bisa memancar jauh, nggak bisa lebih dari 5 meter. Powernya hilang, dan kalau untuk nerima sih bisa, cuman kalau untuk mancarin sinyal dia nggak bisa ya. Jadi cuman bisa denger aja, nggak bisa ngomong. Oke, nanti aku mau jelasin nanti gimana cara perbaikinya dan kalian butuh komponennya apa aja. Yang perlu kita siapkan kali ini adalah HT-nya. Terus ini obeng multifungsi kecil-kecil isi banyak ini biasanya untuk perbaiki handphone ya. Jangan khawatir, harganya cuma 30.000. Kalian bisa cari di toko elektronik atau toko servis handphone. Terus kemudian transistor, ini transistor pengganti untuk komponen yang di dalamnya. Harganya cuman 11-15 ribu. Terus atraktor, gunting, enggak ya gunting, enggak gunting, ya pakai dikit lah. Kemudian pinset, obeng minus kecil, solder besar sama nanti solder kecil ya buat yang lancip. Oke, terus yang paling penting adalah ini ya, udah nyala ya, lupa matiin tadi. Ini adalah SBR power meter, dan jangan lupa ini pasangin dummy load ya, dummy load 50 ohm. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Ini posisi HT-nya masih nyala, cuman kalau dia dipencet untuk transmit atau berbicara dia nggak keluar powernya gitu. Kita nyalain. Oke. Masih nyala. Kemudian kita cek ini HT kantor ya, nanti kita kembaliin kalau udah beres. Oke, jadi kita udah transmit merah, cuman powernya nggak keluar. Harusnya dia keluar ya, powernya berapa, terus SBR antenanya berapa. Oke, kita coba kalau HT normal apa ya. Hatiku Dewi, V9. Kenapa kok pakainya Baofeng? Klasik alasannya, murah. Oke, kita nyalain ya. Jangan sekali-sekali masang SVR tanpa ini ya, tanpa dummy load ya, karena power kalian bisa langsung rusak. Nah, harusnya ada satu, dan berapa watt dia transistornya. 10 ini adalah rasio impedansi antara pemancar dan bebannya. Jadi kalau 1:1 berarti dia bagus, enggak ada yang hilang. Ini bagus karena dia pakai dummy load 50 ohm, jadi impedansinya matching. Oke, terus ada 43 di situ, artinya dia 4,3 watt. Kemudian ini aku kecilin pakai medium. Oke, 2,4 watt ya, satu rasionya 1:0. Ini kalau low dia 1:1, 1,3. Oke, dia bilangnya di realnya 5 watt ya, cuman ternyata nggak ada. Ini yang UHF nya ya, kalau yang VHF coba ini HF-nya. HF-nya 4 watt bener, hasilnya 1:1. Oke. Ini UHF ya. Oke, harusnya kayak gitu kalau si HT-nya normal, cuman karena dia rusak jadi nggak keluar powernya. Oke, nggak masalah, kita akan perbaiki. Aku udah berhasil perbaikin satu tadi. Semoga ini nggak ada masalah ya. Kita bongkar dulu ya, dimulai dari, oh iya, siapin tempat untuk tempat sekrup-sekrupnya biar nggak kemana-mana.
Kita mulai lepas knobnya dulu. Oke. Terus baterainya dilepas. Oke, udah agak kembung nih, mungkin karena dulu habis dicas, terus karena rusak disimpan dalam keadaan masih utuh. Jadi hamil ya, nggak apa-apa, nanti biar lahiran dulu. Kemudian mata bank ini ya, ini kita cuma pakai dua ini aja, yang bintang sama plus. Kita bongkar dulu. Oh, baterai ya, di luar udah terlalu gede. Oke ya. Clipnya kita lepas bintang. Alas ya, di sini ada pernya. Oke, ada per ini kecil. Oke, yang di sini kita bukanya kayak ini ya, kita dorong ke kiri. Oke, terus ini masih segel ya. Oke, masih segel banget dan belum pernah dibuka. Kita buka segel. Press. Oke, segelnya terbuka. Oke, terus sudah. Oke, kita congkel di bawah sini ya. Oke. Kita tarik dia. Oke, awas hati-hati ini. Ada speakernya. Kita lepas dulu. Oh ya, kalau yang ini pakai solder yang lancip ya, biar. Oke, kita coba zoom coba. Oke ya, ini kita lepasin dulu, hati-hati ya. Oke. Kita lepasin yang di dalam, kita singkirin dulu yang udah di biasa biar enggak. Oh, ini dulu. Oke, yang tiga ini dulu. Oke, simpan semua skrupnya di dalam biar enggak kemana-mana. Oke, nah ini cukup tricky ya. Ini nanti kita lepas LCD-nya harus, dan ini agak rawan juga karena dia penghubungnya cuman sejenis karet penghantar di sana. Karet impedansi. Oke, diinget-inget ya, letak skrupnya yang halus atau yang kasar. Oke, terus ini harus dilepas, jadi harus dilepas. Kita congkel dikit di sini. Oke ya, sampai ke belakang ini baru kita dorong. Oke. Oke, kayak gitu ya, awas ya, ini yang lepas ini, dan kalian masangnya harus presisi lagi karena kalau dia bergeser sedikit saja displaynya bakalan acak. Oke. Oke.
Tas juga ada. Scrubnya lumayan banyak ya. Terus jangan lupa juga dia di dalam sini ada satu agak panjang loh. Terus kita lepas dulu ini bagian powernya. Oke, baru kita bisa ambil portnya. Oke, dan disinilah masalah kita. Oh, ini kita kayak gini ya. Nah, disinilah masalah kita berada. Jadi bentar, ini aku pasang ini dulu ya biar nanti enggak. Oke, pasangin balik ke sini biar nanti dia penghantar panas dari transistor ke body yang jadi heatsink, dan disinilah masalah kita berada. Jadi ini adalah transistor final dari pemancarnya, dan ini biasanya konslet. Kita nggak usah tes aja sih ya, kita langsung ganti aja transistor ini. Oke, kita butuh solder yang panas ya. Kita butuh solder yang panas. Deketin lagi. Pasin dulu, terus kita ambil sedikit pakai atraktor ya. Transistornya sekecil ini sampai kameranya nggak bisa fokus ya. Iya, sekecil inilah. Oh, kecil banget sampai nggak bisa fokus ya. Ayo fokuslah, nggak kelihatan coy. Transistornya kecil banget. Ya udah, pokoknya ini ya di situ dia. Oke, kemudian kita bersih-bersihin dulu sisa-sisa penolnya. Oke, udah bersih. Oke ya, ini udah bersih. Jadi kita tinggal pasang aja transistornya yang baru. Coba bisa fokus nggak ini? Ini kecil banget dan nggak bisa fokus ya. Coba kalau gini. Nah, ini di sini tadi. Oke, ini ya, sekecil ini ya transistornya ya. Jadi hati-hati juga masangnya nanti. Oke.
Kalian bisa beli komponennya, nanti aku kasih link spare partnya ya, buat beli ininya di mana. Sama juga kecil banget, harus gini ya biar dapat fokusnya ya. Kecil ini ya, kita pasang ya, pasangnya gini ya. Oke, kita pasang. Nah, masangnya juga hati-hati juga. Oke, ini pakai solder yang lancip ya. Oke, dan hasilnya kayak gini. Ini ya. Oke. Dah. Kita langsung tutup. Di zoom out lagi ya. Kita nggak tutup. Kita nggak tutup. Kita coba dulu nanti. Cek dulu, jangan sampai ada yang konslet. Oke, kita tutup dulu ininya. Kok tutup. Nah kan LCD-nya nggak pas ini berarti. Oke. Jadi kita mesti benerin lagi. Oke, bentar ya. Oke, re-recording. Jadi setelah gua lepas dan pasang lagi, oke, balik normal, clear. Seperti semula ya, nggak bergaris-garis lagi. Oke, baguslah. Terus kita kencangkan lagi klip yang di sini. Ini pengunci LCD-nya. Oke, selanjutnya kita balikin lagi ya. Kita pasang lagi apa yang tadi udah kita lepas.
Oh iya lupa. Harusnya dicoba dulu nih. Powernya udah bener apa belum ya? Oke, ntar satu sekrup lagi. Oke, kita coba powernya kayak gimana tanpa dipasang dulu ya. Ini yang UHF, VHF. Oke, kita pencet. Oke, 1, 4, 8, 4, 7, 4, 8, 1, 4, 7. Ntar fokus di, oh, malah kelihatan ya. Satu, empat, delapan, satu, empat, delapan, satu. Oke, udah matching 1:1, terus dia keluar 4,8 watt ya. Oke, ini dummy load-nya juga udah panas. Pertanda kalau powernya udah bekerja, udah bisa mancarin sinyal. Ini masih M ya. Kita coba nanti, ini posisinya masih di medium powernya. Nanti kita medium dapat 4,8 tadi. Lumayan, berarti harusnya kita tutup dulu baru kita nanti coba lagi. Oke, ini 4,8. Yang terakhir, pasang baterainya. Oke, nyalakan. Oke, clear. LCD-nya udah clear bagus lagi. Powernya masih am ya, kita coba ya. High di VHF. Oke. 5,5. Dapat 5,5 watt. Matching rasio antenanya 1:1 dan ini dummy load-nya lumayan hangat. Oke, kita coba yang UHF-nya 470 625. Dapat 1:1 4,3. Oke. Oke, 4,3 watt, rasionya 1:1. Oke, berarti sukses ya. Ini kita nggak perlu coba nyari orang buat nyobain HT, tapi boleh juga sih ya. Ini kepunya F5, kita coba UHF-nya. Tes, testing, testing. Tes 1, 2, 3, dicoba, dicoba, dicoba. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Tes 1, 2, 3, dicoba. Oke, cukup sekian untuk video kali ini ya. Silahkan tanya di kolom komentar jika ada pertanyaan. Silahkan like video ini jika kalian suka dan video ini membantu kalian, dan silahkan share jika kalian ingin membantu teman kalian kalau misalnya HT-nya ada yang rusak.
Oke, terima kasih untuk karena sudah melihat video ini. Jangan lupa subscribe juga video ini biar kita bisa berkembang sama-sama. Oke, terima kasih. Bye. Wah, panas. Dan mulutnya sampai panas.